saya dengan Pangdam, Bapak Kapolda semuanya adalah hanya melihat kesiapan kita untuk menghadapi acara yang akan dilaksanakan di Kota Solo ini, sehingga semuanya bisa, kita harapkan bisa lebih berjalan dengan aman, lancar. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh warga Solo dan sekitarnya, Jogja dan sekitarnya, marilah kita sama-sama bekerja sama yang baiklah, supaya apa yang menjadi kegiatan kita bersama Bapak Presiden bisa terlaksana dengan baik. Tentunya kearifan lokal tidak akan kita lupakan, dan kita juga menyampaikan segala sesuatu dengan humoris.